Ya, salam sawadi, selamat pagi. Nah, pagi ini kita pergi menjelajah. Orang putih sebut morning walk. Pagi ini nyaman, tenang. Hari ini hari kerja untuk negeri Kedah, hari Ahad. Okay. Sekarang kita berada di satu lokasi yang sangat cantik panoramanya. Pagi-pagi kita boleh melihat matahari sedang muncul di ufuk timur. Kita boleh berjalan di tepi alor ini, alor atau sungai kecil yang dibina untuk mengalirkan air masuk ke dalam sawah. Jadi panorama yang sangat cantik, sawah padi luas terbentang. Inilah pokok nasi. Ada orang seumur hidup makan nasi, tidak pernah melihat pokok nasi. Di sini pokok nasi ini sedang suburnya. Ini sudah pertengahan jalan, tidak lama lagi akan mengeluarkan padi. Okay. So sinilah tempat yang kita namakan Negeri Gelapang Padi, yang kita mampu menghasilkan padi untuk lebih kurang 60% keperluan dalam negara. Dan usaha yang dibuat oleh kerajaan bermacam-macam. Ini contohnya terusan atau alur sungai kecil ini untuk mengalir air. Selain pada itu, baja bantuan kerajaan juga diberi kepada petani mengikut keluasan sawah masing-masing. Di samping bila padi dijual, kerajaan juga memberi imbuhan subsidi kepada petani untuk membantu mereka meringankan kos pengeluaran padi untuk negara. Ya, jemput datang ke sini. Ya, waktu pagi ini panorama sangat cantik untuk diambil gambar. Kalau kita pergi ke negara orang, contohnya di Bali, di Pulau Bali, kita pun teruja hendak pergi melihat teres padi yang ditanam di atas bukit. Di tempat kita pun tidak kalah dia punya keindahan. Cuma yang penting, kita perlu pelihara tempat ini supaya kekal cantik, gemas dan bersih. Sekian, terima kasih.